Jadi sekali ini kami ini apa lah, apa mungkin ada berkah nyon, mungkin kelingan kedatangan bapak-bapak ini. Cuma saya memang belum sempat kesini, dan saya sudah berjanji, kemarin pernah turun pada bulan puasa. Assalamualaikum, menjadi salam pembuka HBA saat menyapa ratusan warga desa Rantau Majo pada Senin siang. Kehadiran HBA telah ditunggu oleh masyarakat setempat yang menyatakan baru kali ini desa mereka dikunjungi oleh calon gubernur Jambi. Warga mengaku senang dapat bertemu langsung dengan sosok HBA yang selama ini hanya dapat dilihat melalui televisi. Orangnya bagus, dan juga dia tuh dekat dengan masyarakat. Usai memenuhi undangan silaturahmi, HBA bergegas menjenguk seorang nenek tua yang berusia 120 tahun. Kehadiran HBA mengguratkan senyum di wajah sang nenek yang senang dijenguk oleh HBA. Mantan gubernur Jambi ini pun memegang hangat tangan sang nenek sambil bersenda gurau dengan sang nenek. Tua saya ada dalam meninggal. Calon gubernur Jambi HBA juga memenuhi undangan silaturahmi di desa Tantan Muaro Jambi. Terlihat di waktu yang sama, warga, baik tua dan muda, telah menunggu kehadiran calon gubernur mereka. Dalam sambutannya, HBA menyampaikan kepada warga untuk terus menjaga kebersamaan. Kehadiran HBA di desa-desa senantiasa membawa kebahagiaan bagi warga desa yang rindu bertemu dengan mantan gubernur mereka. Sudah menjadi catatan saya, saya akan menduduki dua desa lagi selain desa Tantan dengan desa Tomajo. David Mursal, Jambi TV.